Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Markom Triple Talk. Hari ini malam hari lor. Kita mau sedikit hari ini kita gak mancing dulu, hari ini malam. Nah, kita mau ada kedatangan senjata baru lor untuk mancing. Oke, coba kita buka biar gak penasaran. Let's go. Kita buka gunting. Saya mau nampak merah. Nah, mereka itu yang black edition apa edition ya? Kita mau cek di sini. Oke loh, mirip GoPro, cuman ini versi yang brikanya, harganya terjangkau. Ini adalah kamera action paling laris di Indonesia lor, khususnya untuk ngevlog, baik itu untuk motovlog, fishing, dan action yang lainnya bisa, karena di sini sudah fitur-fiturnya juga sudah lengkap. Nah, di sini juga ada GoPro dan juga ada remote control, jadi kita bisa kendalikan start stop video maupun foto itu dari jarak jauh. Oke lah, coba kita buka isinya apa ya. Okay. Penampakan barangnya seperti ini. Ini ada casingnya karena ini untuk anti air, jadi kalau hujan masih bisa kita aman. Okay. Kalau beli ini langsung full set semua lampunya, dan juga ada stiker GoPro. Nah, ini waranti 1 tahun lor, juga kartu garansinya di motor ya. Ini juga 1, 2, 3 berapa lor. Nah, ini breaknya 1. Nah, ini controller-nya bisa dipakai juga. Oke. Nah, ini dia lor. Ini mikrofon tambahannya. Ini seperti ini lor. Enggak panjang. Keren lah. Charger, kepala chargernya, kemudian ada, wah ini untuk ngikat ya, tali ya. Nah, ini dia loh, remote control dari jarak jauh. Nah, ini bisa dipakai juga dari jarak jauh, dia mukanya dipakai Bluetooth ya. Kamera, video, bisa dari jarak jauh, kita nggak perlu neken-neken dari langsung ke alatnya, langsung ke GoPro. Ada kabel tis, ada sling, sama tempelan 3M nya ya, untuk di helm atau dimana bisa dipakainya. Nah, ini untuk ngelap lah, biar nggak gores. Nah, ini untuk casing luar. Nah, ini untuk stang sepeda motor bisa pasang. Wah, yang banget loh. Nah, ini untuk charger. Ini juga ada. Nah, ini ada juga. Satu kali beli langsung dapat banyak. Barangnya seperti ini. Resolusi kameranya sudah 4K. Okay. ES, jadi ada stabilisernya, stabilisasi.
kalau kita jalan atau lari itu dia masih stabil videonya. Kemudian remote control, external microphone. Jadi ada dua jenis ya lor, jadi jangan sampai belasah nih kalau nya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya yang warna hitam ini yang AES itu electronic image stabilizer, kalau yang ultrawide untuk tangkapan layar lebih lebar. Kalau ini nggak bisa ultrawide lor, tapi khusus untuk stabilizernya. Oke, terus nanti kita coba lah. Selain itu tadi juga lur, kita juga dapatkan kaos lur. Kaos Big Pro Indonesia Community. Belakangnya ini lur. Tapi ini kekecilan lur, ukurannya M. Ukurannya XL. Coba oke lah, nanti kita coba di spot gimana hasilnya, tunggu nanti kita langsung testing di spot. Mudah-mudahan besok atau lusa lah kita coba tes. Oke, thank you, don't forget to support, like, comment, dan subscribe.